Markas Kodim 0811 Tuban sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat mulai diserbu warga yang antusias mengikuti serbuan vaksinasi, Sabtu, tanggal 3 Juli tahun 2021. Ketatnya pembatasan jumlah peserta vaksin di area dalam Kodim, memicu antrean panjang di luar gerbang hingga meluber ke jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sedangkan dalam ruang tunggu, screening dan suntik vaksin telah memenuhi prosedur protokol kesehatan COVID-19. Berkali-kali anggota Kodim menghimbau peserta yang belum dapat belangko dan kartu vaksin untuk bersabar dan menjaga jarak 1 meter. Akan tetapi, warga tidak menghiraukan sehingga pemandangan kerumunan pun tak terhindarkan. Saat dikonfirmasi reporter blogtuban.com, Dandim 0811 Tuban, Letnan Kolonel Infanteri, Filiala Ramadan mengatakan, program serbuan vaksinasi di Kodim 0811 ini sudah ketiga kali dan antusias masyarakat semakin tinggi. Hari pertama vaksin mencapai 1.500 orang, hari kedua 1.660 orang dan hari ini baru berjalan 3 jam telah mencapai 800 orang lebih. Dandim juga telah menyampaikan kepada warga atau peserta vaksin bahwa di tiap puskesmas juga diselenggarakan vaksinasi. Ternyata warga lebih memilih di Kodim karena areanya luas dan stok vaksin sehari ada 2.000 dosis. Pelaksanaan vaksinasi di Markas Kodim 0811 mengejar waktu, mulai pukul 7 sampai maksimal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan pertimbangan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga anggota, sehingga pelaksanaannya 2 hari dan libur sehari. Hari ini sudah hari ketiga Kodim melaksanakan, dan semakin hari antusiasnya semakin tinggi. Nah, kita kemarin yang pertama, hari pertama kita vaksin itu mencapai 1.500. Kemudian yang kedua itu mencapai 1.660. Nah, ini hari ketiga ini baru jam segini mas, baru berjalan 3 jam ini, sudah mencapai 800 lebih. 34,9. Masyarakat mungkin yang meyakini mungkin di sini lebih longgar atau lebih banyak jatahnya, sehingga saya lihat antusiasme hari ini luar biasa. Untuk sehari target berapa dan yang? Sebenarnya target kita adalah waktu, Mas. Waktu kita itu mulai dari 07.00 sampai dengan jam 15.00 sudah kita hentikan paling lama. Gitu. Karena ya keterbatasan nakes dan tenaga ya Mas ya. Kita melaksanakan 2 hari libur sehari, 2 hari libur sehari. Jadi sebenarnya bukan karena vaksinnya. Kalau vaksinnya kita masih ada, masih banyak, masih bisa digunakan istilahnya. Target yang disediakan Kodim vaksinnya berapa dan total? Target yang kita siapkan adalah 10.000 vaksin dalam 10 hari. Jadi rata-rata itu sebenarnya setiap harinya harus mencapai 1.000. Nah, ini saya juga ternyata sangat kaget juga. Ternyata warga Tuban ini kita tidak perlu mencari animo. Jadi hari pertama kita sudah melebihi. Hari kedua lebih-lebih lagi. Hari ketiga juga. Sekarang yang ketiga ini jauh lebih ini. Untuk antisipasi apa masyarakat yang antri sehingga berkerumun itu, nah, betul Mas. Nah, ini yang sedang kita, ini sudah kita rencanakan dengan baik. Oleh karena itu, mulai dari penyiapan tempat, kursi berjarak, kemudian kita hindari setiap kursi yang kita taruh ini kita taruh tenda supaya pada saat siang mereka dari Tuban, tim liputan Blog Tuban TV mengabarkan.